Nasional atau USBN Hambalan SMA dikokolakan tim mimiti kamari di Indonesia. Luyu karena peraturan pemerintah, saban sekolah mimiti ngaganti sistem USBN tina kertas jadi ngagunakan komputer. Samalah di salah SMA di Kota Bandung, siswa ngerjakan ujian nasional ngagunakan HP basis Android. Ayah kegiatan anu beda tisasari di SMA Negeri Salapan Bandung, Puesenen Isuk-Isuk. Upama Ilaharna menggunakan kertas, kiwari eta siswa, ngalkonan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN menggunakan HP. Dina prak prakan USBN tahun ini, sakumna siswa ngerjakan soal menggunakan sistem anu na Android, tapi kah bisa pakai gadget sorangan atau laptop. Eta sistem anu dengaranan EduBox Smart Router teh hanya jadi pakai kupihak sekolah, kerenyinglar panyalimpangan di prak prakan ujian. Siswa ngerjakan soal anu diposting ku guruna dina aplikasi yang ukur bisa dilakonan kalawan online di etas sekolah. Ari piken pilihan ganda, siswa cukup ngerjakan di HP. Ari jawaban esai ditulis di nasa lambar kertas. Dinamprona siswa terbisa muka aplikasi sejena di HP atau laptop nalika ujian. Engkena eta aplikasi ujian teh bakal kablokade nalika siswa muka aplikasi sejena atau nampak telepon. Et Halte ngabalukarkan pihak sekolah yakin taya penyalimpangan dina prak-prakan USBN. Kira, uh, dengan menggunakan smart router pertama kita bisa menghemat anggaran. Uh, risiko sampai saat ini saya kira justru akan semakin uh, mengurangi risiko karena tidak uh, tidak mungkin lagi terjadi kebocoran soal. Gitu. Kepala SMA Negeri Salapan Bandung Agus Ngebrehgen eta sistem mampu menghemat biaya anu dikamalirkan ku pihakna anu nitih 15 tapi 20 juta di nasa kalu ujian dumeh tekudunya yagakan kereta soal ujian serta meli APK. Pihak sakolage hentemulut Waragad nanaon nalika prak-prakan USBN ngagunakan eta sistem dipaju. Tapi kaya na, kari dua SMA negeri dei di kota Bandung anu masih ngagunakan kertas soal nalika USBN, nyata SMA negeri 25 jeng SMA negeri 20 genap. Ari sistem ujian anu basis na Android anu dilarapkan ku SMA negeri 8 kakara anu munggaran di kota Bandung. Budi Hartati, Bandung TV.